Yo welcome back so bad Oops, come back with me Yo welcome back so bad. Oops, come back with me Ahmad from Upsecret Studio Today I will show you how to make the legendary thing from uh, from Germany. This is uh, uh this thing, head uh, pick gun, thick armor and powerful engine. So welcome, this is the King of tiger the next one from the Tiger one uh, uh, from this time uh, Germany uh, make the other countries scared about the Germany because uh, had this thing um, and conquered the other country with things um, before we start the tutorial don't forget to follow our Instagram on Obscure studio. And support our studio on Patreon. Don't forget to like, share, and subscribe. Subscribe this video. And let's go check this out. Okay. Uh, from the beginning, we start with a box. Nah, <coughs> yeah. we uh, terus. Uh, uh, kita akan mengambil seperti biasanya. Kita akan membuat uh, blueprint. Uh, Oke. Okay. Uh, Blueprintnya kita pasang dulu. Ini kok nggak pas ya? Ntar. Hmm, gila. gini aja dulu. Eh, tar, tar, pakai Ini nggak apa-apa, gini aja. Nah, terus lagi, eee, seperti biasa seperti kayak kemarin ya di USS Limit Ini juga F35 Lightning. Eee, terus kita sesuaikan dengan ukurannya. Kanan, kiri, bawah, atas, semuanya harus disamakan. Jangan sampai ada yang berbeda karena nanti kalau berbeda, nah itu sulit, eee, bakalan sulit. Nah seperti ini kita harus paskan. Nah, ini kita lihat dari tampak samping. Kita langsung boxnya kita taruh, <coughs> kita tarik, tarik sorry. Nah, terus ini juga tarik. Oh, sorry, ini UV x nya belum ini belum saya uh, pencet. Oke, kita langsung mundurkan aja. Nah, setelah kita mundurkan, terus ini yang ini kita majukan. Ini taruh di sini. Nah, ini kan ada garis semu gitu ya. Nah, oke. Okay. Nah, setelah itu bagian depannya kita harus paskan lebarnya. Nah, lebarnya kayak kan ini ya di ujungnya Terus yang bagian bawahnya ini juga sama. Di sini kita juga lebarkan di sini. Oke, okay. gini. um oke. Okay. Ctrl R. Aduh, seharusnya tadi di Ctrl R dulu ya di pas tengah. S Y, enggak apa-apa, nggak masalah. Kita paskan di tengah. Yang ini kita delete. Oke, okay, setelah itu kita pakai a mirror mana mirror mirror. Nah oke, okay. pakai yang Y. Uh, terus setelah itu kita turun uh, nanti aja lah. Nah, Oke, okay. kita turunkan ke bawah. Sudah. Nah ini kita ke atas kan? Nah ini yang kita ke atas. Tadi agak keliru dikit. Nah pas di sini, taruh di sini. Oke. Okay sini nah yang ini depan sini taruh di sana, kan ada titik-titiknya itu ya oke okay. uh, ini kita delete yang bagian bawah ini karena kita uh, nggak perlu ini sepertinya ada garis di tengah itu harusnya ini kalau mirror nggak ada oke okay. kita oke okay. sip udah nggak ada uh, tinggal di merge limitnya itu dibesarkan aja langsung beres oke okay. nah setelah itu uh, ctrl R terus S J uh, kosong eh sat, uh, ya kosong sorry atau sa satu juga bisa terserah. Nah, terus ini kita tarik ke sini. Nah, oke. Okay. Tapi ini kayaknya kurang ke atas deh. Uh, oke. Okay. Nah, yang ini nah, di kontrol R di pas sini. Karena ini nanti akan menjadi Lakukan yang paling utama untuk nanti kita buat modelnya. Jadi jangan sampai keliru peletakan uh, bagian dari bodinya yang samping ini. Oke, okay, kita re relocation lagi. Terus ini lagi kontrol R, ini taruh di sini. Oke, okay. sudah ini tarik ke bentar ini udah pas kan? Oke, okay. kita delete aja yang ini karena ini nanti kosong. Nah, terus ini seleksi F. Oh, ini belum screen screencastnya belum ya? Sorry, sorry, sorry. Oke, okay, kita F lagi. Sini kita juga F. Oke, okay, dan Oke, untuk ininya udah selesai, ya. udah ini kan landai ke bawah gitu ya, jadi eh landai ke bawah, landai ke belakang. Jadi antara belakang depan itu tingginya nggak sama, jadi jangan sama disamakan atau e, diluruskan gitu. Jadi semakin ke belakang itu semakin me e, menurun. Tuh, gitu. terus kita e, kita seleksi terus kita e, cuma di bagian depan dan juga sampingnya aja kita majukan ke depan dulu ini untuk uh, finder uh, view find uh, finder uh, ya findernya atau ya tersalah lah mau ngomong, ngomong apa saya juga bukan anak pertengkaran pertengkaran <tankeran> apalah jadi uh, side finder atau apa sih nggak tahu namanya lah oke tinggal kita pas ke aja sesuai dengan eh, apa um, apa itu uh. Blueprint, nah ngomong blueprint aja ya sulitnya minta ampun Oke, okay, jadi uh, Peletakannya seperti ini Ini tinggal kita turunkan dikit aja uh, Oke, okay, kita tambahin aja dulu Yang ini kita turunkan dikit ya, Ini baru kita turunkan Oke, okay, seperti ini Nah, kalau sudah tinggal di E ke bawah Oke okay sebenarnya untuk heavy uh, heavy tank uh, ini kontrol B ya taruh terus ini sebenarnya kalau heavy tank itu seperti Tiger ini dia itu masih kalah kalah apa ya kalah masif besarnya dan juga beratnya daripada nanti ada itu uh, kalau di apa emang Jerman itu udah gila banget sih teknologinya dulu jadi sebelum uh, bukan sebelum uh, jadi tank ini kan kalau nggak salah itu cuma ada tiga ya uh, buatnya itu kalau nggak salah tiga atau berapa gitu yang satu yang bisa itu hanya satu yang tiga itu belum uji coba itu belum belum sukses sukses terus gitu nah sehingga ketika Jerman udah kalah uh, ini nggak dipakai lagi gitu nah se sebenarnya ada lagi ide gila lainnya yaitu berupa uh, pembuatan tank yang lebih masif gedenya gitu uh, ada E thirty E seventy terus ada lagi uh, motion dan yang paling uh, apa yang sudah maksudnya ini yang udah masuk ke replika ya itu itu motion sama mouse nah itu udah yang mouse itu bisa dibilang wah itu kalau mungkin musuh lihat lihat tank itu udah kabur duluan mungkin saking besarnya karena tank-tank zaman uh, dulu itu yang menguasai memang Jerman sih gitu itu sedikit sejarahnya saja. Oke, okay. terus kita bakalan membuat uh, apa ya ini? curat eh turret, eh apa ya itu? lupa eh namanya. Eh uh, ya itulah pokoknya eh uh, hole, hole uh, apa lah? Enggak saya lupa namanya. curan charren, curan Alah, enggak tahu lah. Itu kita tinggal sesuaikan dengan eh sorry ini tinggal ke belakang dikit. Kita turunkan di sini karena ini ke atas gitu ya. Nah, ini ke bawah. Nah, eh, ini karena terlalu ini bakal eh, kayaknya ya. Kayaknya ini bakalan lama tutorialnya, maka kita nggak terlalu mendetailkan yang bagian belakang. Itu nah, ini kita aktifkan, nah, kita tarik ke atas gitu. Gitu. Jadi eh, mungkin yang belakang nggak usah terlalu detail, kita detailkan yang bagian depan-depannya aja. Karena takutnya nanti kalau durasinya, kalau misalkan nanti durasinya Uh, bisa di press maksudnya dalam artian nggak sampai satu jam lebih, uh, atau mungkin eh, bukan 1 jam, ya, bukan satu jam sih. Ya, satu jamnya itu uh, apa? 50 menit kurang, nah nanti bisa, nanti kita buat untuk detail bagian belakang. Gitu, nah ini tinggal kita kecilkan dengan uh, size, tapi harus diklik dulu yang atas itu ya. Nah, oke, okay. karena um, tank ini tuh apa ya uh, dia itu lakukannya dikit dia itu lebih mengarah ke sharp ya nah tapi uh, tujuannya ya sharpnya ini sudut-sudut uh, yang sangat tegas itu memper apa ya supaya uh, um, bisa menampis atau mengelak dari Tembakan musuh gitu, jadi e, langsung terpental gitu, jadi nggak 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 bisa e, penetrate ke ini ya, ke armornya gitu, dalam armornya tanknya gitu. Selain nggak bisa penetrate, emang juga e, apa dibuat e, apa ininya tebel, apa garisnya ini e, banyak yang tajam-tajam iya juga armornya memang tebel-tebel gitu. Oke, ini kita taruh di samping sini sesuai dengan letaknya dari uh, di blueprintnya. Terus kita buat uh, kotak lagi, taruh di belakang aja. Kita akan membuat uh, apa ya? Pintu, palka ya. Palka. Ini kita hide dulu biar nggak ini. Kita panjangkan. Kita taruh. Oh, uh, janganlah. Ini kita buat ini yang agak-agak uh, ribet buat exhaust, eh bukan exhaust, ini tuh apa ya kayak, ya. pakai extrude individual, ya, terus ini individual, uh, kita S, dikit aja, gak usah banyak-banyak oke, pakai Y ya nah, ini kan agak ke bawah, kita naikkan oke, seperti ini, terus E ke bawah, nah, jadilah seperti ini, turun ke bawah, nah Bukan exhaust ini tuh kayak pembuangan, ya sama-sama pembuangan panas, tapi kayak bukan exhaust. Exhaust yang belakang itu kan, eee, terus kita mirror, kalau sudah udah mirror kita taruh di samping, pakai x, sumbu x, kalau kita... sudah, eh, apa ini ya, tar-tar, apa, ya apa ini, Atasin. Atasin ini ya, tar-tar, apa ini, limit nggak bisa, kata sin, kata sin lagi, kok gini ya loh dulu oh ini tuh kena height kita sorry sorry kontrol saya dulu ah height-nya tadi nggak di ini nah kalau height-nya udah di kontrol h atau kontrol h eh alt h sorry nah dia akan baru muncul baru kita pindah nah tadi nggak kepindah makanya memanjang nah sekarang nggak ada. nah taruh di belakang sini terus kotak lagi baru ini kita buat yang palkanya tempatkan di sini Dah. Terus seleksi yang bagian pojok, aduh, uh, ini pojok, 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 terus kontrol p. Nah, kita sesuaikan aja. Kalau sudah, uh, a, shift d, ke atas kan? Kecilkan ke atas kan? Oke, okay. seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bakalan buat uh, apa ya? Itu handle, handle pintunya, pakainya yang selinder. Uh, pakai kursor for selected eh uh, kursor to selected sorry terus kita panjangkan uh, pakai UV sphere UV eh uh, terus kita E putar oh sorry control P eh uh, bentar ini kok nggak bisa kenapa ini bentar 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 um, Oke, okay. rotate aja dulu. Rotate 45 ya. Rotate 45 terus Control P kita lihat kalau di scroll oke okay, segini aja lah ini kita oh ini kok ikut ikutan nah kita s oh, coba kita seleksi semuanya s oke okay. turunkan dah terus s terus kecilkan lagi mirror uh, terus tarik ke sini oke okay. terus ke atas kan uh, r sembilan uh, sorry terus kalau sudah ini apply control C oke okay. terus ini taruh di sini wireframe dulu uh, ini taruh di sini besarkan ke belakang dikit terus ini juga ke sini oke okay. oke okay, ini kurang ke samping deh oke okay. tarik ke atas nah kalau sudah um, kita akan duplicate lagi di belakang juga sepertinya kita butuh ada palka juga belakang atas ini taruh di sini nah, kalau sudah tinggal lagi di belakang nah ini kita perbesar taruh di sini turun ke bawah ini oke ini turun ini turun lagi juga oke kalau sudah eh turun lagi nanti Kok ini gini sih, ini kita hilangkan, delete. Oke, okay, dan terus uh, selanjutnya ini kita akan membuat apa ya ini? Uh, ya yeah, ini kalau ini bener view find view findernya. Jadi uh, biasanya kapten itu kapten dari tank itu biasanya di uh, bagian di view findernya. Jadi yang mengarahkan hull atau ah atau nggak tahu apa ya itu ya, pakai gun. Gannya itu mengarah kemana dan juga uh, tank itu mau uh, mengarah kemana itu biasanya kapten itu melihat di viewfinder gitu. Nah um, sebenarnya untuk gun louder uh, bukan sniper terus um, driver itu bisa melihat bisa melihat tapi Um, pandangan mereka hanya terbatas ke depan aja sedangkan kalau kapten itu bisa 180 derajat eh 360 derajat gitu oke terus kita ini uh, kita akan membuat aduh sorry ini ah, apa sih nah ini kata membuat viewfindernya yang lain jadi ada beberapa versi viewfinder nah terus kita kontrol B terus kontrol B kita E yang bagian depannya terus kita kecilkan lagi, eh sorry, S, Z, ya, terus ini kita turunkan, uh, kita lagi dikit, oke, dikit sedikit, E ke belakang, oke. Ini untuk view findernya yang ada di depan, ini untuk driver dan juga uh, apa? Um, supporting Gunner ya supporting Gunner, eh bener gak sih? sini yang ini yang uh, pakai yang senapan kecil di depan, yang untuk yang kanan kanan yang ini itu biasanya untuk driver yang satunya yang sisi satunya ini untuk nanti ya, untuk nanti um, apa view nya kita akan duplikat nanti setelah material kasih material dan juga tekstur jadi biar sekalian aja gitu nah, ini kita akan membuat lem um, lamp, lampu, nah pakai UV sphere, nah kita agak tuh apa e, e lagi, e lagi, terus yang bagian depan ini e, Kita berbesar, e lagi ke depan, e kecil, terus e lagi depan berkecil, e 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 depan berkecil. Oke okay, selesai gitu aja terus kita taruh di bagian depan sini. Nah, uh, oke okay. uh, kita berkecil dulu. Oke, okay. ini kayak ke naik turun bawah. Yang ini kurang besar. Oke, okay, turunin besar kok? Ya ntar ntar kebesarannya. Ntar turu oh, ini ke belakang. Oke, okay. depan kita lihat. Oke okay, pas di tengah juga. Turun dikit selesai. Nah setelah itu kita tinggal uh, membuat gunner uh, yang bagian machine gun. Nah, mesin gunnya pakai uh, UV sphere lagi. Oke. Nah terus dia agak turunin. Nah kalau sudah ya bagian depan ini tinggal kita seleksi. Nah ini. Nah, kita. waduh Pakai eh ini UVX x -ray. Nah, ini ini yang ini kita seleksi E eh, ke belakang. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah eh Nah, belakang. Ini kok ya jelek ya kalau langsung tembus gini ya. Oke, kita lihat dari samping dulu pakai wireframe kita majukan ke depan kita paskan di armornya kita s oke seperti ini oh, oh oke ini Selesai. Uh, terus kita bagian uh, mission nya uh, kita uh, mode dulu, maju ke depan. Kalau ini kita beri gimana? Kita lihat. Oh jelek, yaudah, gini aja dulu. Oke, okay. toh kita nanti juga bakalan tekstur jadi nggak begitu kelihatan. Pakai silinder uh, uh, lagi. Terus kita perpanjang E ke depan. Oke, okay. lah. Cuma depannya, oh ini enggak diaktifin, wah oh, kampret lah, E, maju ke depan, E, s maju ke depan, oke, agak mundur ke belakang, kurang mundur ke belakang ini udah mundur ke belakang, oke, sip, dah selesai, sekarang untuk yang bagian belakangnya ini. Oke, okay, kita tarik ke belakang, turun ke bawah, tinggal shift D aja nggak apa-apa. Oke, okay. udah, tinggal ini shift D di sini. Oh, sorry. Oh, oke, okay, shift D di sini. Oh, ini pakai individual, pakai yang median ya, median. Oke, okay. selesai, kita lihat. Sip. Wireframe lagi, kita taruh di sini, kita berusaha. Oke, okay. kita lihat material solid eh solid oke okay. ini selesai terus kita akan membuat uh, sekarang kita akan membuat ini um, apa um, track eh track gun sorry kok track nah ini taruh sini pakai silinder lagi ini taruh majukan ke depan uh, yang di sini sini oke okay. terus ini mundur dulu oke okay. Ctrl R dua kali, terus S lagi, Ctrl R di tengah, S lagi. Nah, ini E ke depan, Ctrl R besar, E ke sini, perkecil, R di sini, tarik ke bawah belakang, R lagi, terus sini, R lagi, terus sini. Oh, sorry, terlalu kecil. Oke, ini perbesar, R lagi kecil kecil lagi R, kecil lagi. Aduh, pencet lagi R. Kecil lagi. Oke, kalau sudah ini lagi E. Perbesar dulu E ke depan. Terus setelah itu E lagi, perkecil. Ya, perkecil, inilah E ke depan. E ke depan lagi. Ketar. Oke, E depan-depan. Oke, -depan. terlalu gede ya. Kurang kecil. E lagi sampai sini terus ke sini R ke sini lagi yang ini kita seleksi E langsung S E ke perkecil ini kita berbesar seperti ini kontrol R ya dua kali terus berbesar terus ini perkecil lagi yang sini E majukan ke depan aduh oke perbesar sini perbesar juga dikit aja Oke, okay, terus ini e ke depan, oke, entar, entar, e dulu. Nah, ini baru di e kecilkan, e lagi perbesar. Nah, terus lagi e dikit ke bawah, dikit lagi ke bawah, e lagi dikit, e lagi ke depan, perkecil lagi, oke, okay, perkecil, perkecil, e lagi perkecil. Selesai, terus eh ini agak mundurin, kurang mundur, oke. Okay. Yang ini tinggal E mundurkan ke belakang, oke. Okay. E, eh, R, sorry, kok oh, E lagi? R lagi, eh, R di sini ya. Kita akan membuat lubangnya itu, terus kita perbesar di sini, oke, okay, terus di sini. ter solid lagi kita paskan di uh, itu ya um, blueprintnya lubangnya sampai mana lagi lagi sama kontrol r jadi disamakan samakan kerapatannya nah ini aja r di sini kontrol r di sini kontrol r di sini oke Sekarang kita delete lagi oke okay. kedua Udah udah pas belum? Aduh, dah segini ya? Eh, tambah lagi satu. Oke, okay. oke, okay, pas. Nah, kalau sudah kita delete edges, eh, faces. Sorry, faces. Nah, kalau sudah yang ini kita seleksi, ini, ini, ini kita seleksi F. Uh, oke, okay. F. Eh, sorry, ini yang bawah F. Nah, ini kita seleksi atas juga F, terus ini seleksi F, seleksi ini F nah sudah terus ini F kalian yang bagian belakangnya ini sama kira-kira aja sebesar apa ini misal oh ini nggak usah oke okay. pas Delete aduh sorry yang faces nah kalau sudah lagi seperti tadi seleksi vertices-nya nah ini juga delay delay f f ini juga f lagi ini 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 aduh aduh ini bawa dulu ya f aduh ini f ini f, ini f ini f oke selesai nah setelah itu ini yang bagian belakang ini harus kita juga harus nyambungkan ya taruh di sini oke okay. agak belakang hmm -hmm. ke depan entar eh, uh, lihat ini tuh entar ini tuh depannya aja sih enggak enggak ya oke okay, belakang ini tuh kan ah Ngulang jadinya deh kampret bener E eh, Tadi UV X-ray nya UV X-ray nya gak di ini ya ceng Apa gak di klik Oh ngulang Dah kita ulang lagi Oke okay, kita rotate Tarik ke Oke okay, dah UV sphere untuk eh uh, bagian penyambung dari tonernya ke GAN-nya Oke, okay. kalau sudah hampir selesai, kita akan sekarang membuat bagian track pakai uh, uh, apa? silinder uh, R X90. Oke, okay. kalau sudah di uh, resize ukuran banyak eh ukuran tracknya bukan, nggak, bukan ban ya. Uh, enggak bukan kalau ban eh enggak apa ya? Kurang proper untuk Uh, tank sebesar ini gitu Oke okay, Kita perbesar E Oke okay, Kita paskan Ketebalannya E lagi Ke S Terus mundurkan S Mundurkan S Mundurin lagi dikit Oh Ini ke depan aja lah S kecil Ke depan S Eh 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 sorry Terus ke depan. S E E Allah. Ke, ke depan lagi dikit. Eh lagi ke depan dikit. jangan-jangan. E Oke, -jangan. ke depan dikit, udah. Eh lagi eh eh terus ke belakang. Eh lagi ke belakang. Eh lagi ke belakang lagi. Eh lagi entar ini itu belum ya. Eh lagi ke aduh. Ke de e ke belakang. E, nah baru ini ke depan, e ke depan, e lagi ke depan, e ke belakang, e lagi ke belakang, e lagi ke belakang, e lagi ini baru ke depan, dikit, nah kalau sudah di e perbesar maju ke depan, e perbesar maju ke depan, e langsung aja banyak gini terus gini kontrol R kita perbesar gini aja biar uh, cepet oke lagi kalau itu E perkecil E perkecil maju ke depan oke nah kalau sudah hmm, kita akan membuat bagian uh, apanya itu ya uh, baut atau apa ya pakai UV Sphere perkecil Uh, taruh di kepengin oke okay, taruh di bagian sini uh, S kecilkan nah terus pilih yang spin ya oke okay. ini cukup aja enam uh, aja lah ya oke okay. uh, shift D nah ini bagian yang oh ini belum ini perbesar seperti ini terus di E ke dek, terus S Nah, baru ini dipasi Nah, gini, nah, udah terus ini shift d, oke, Taruh di belakang. Belakangnya persis ini, nah, tonjolannya ini kita majukan ke depan. Ntar nah, ini yang ini, ini. nah, ini dibajukan ke depan sini. Nah, ini terus diperbesar. Oke, gini, jadi fungsinya untuk yang roda yang ini itu untuk menahan track. Uh, apa ya Trek itu yang kalau trek itu kan bagian yang bergerigi-gerigi yang uh, apa itu yang un uh, yang di 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 bawahnya rodanya itu gitu nah ini untuk supaya menahan uh, Treknya itu tetap menginjak atau menapak di uh, di di apa ya di permukaan gitu di jalannya itu gitu sehingga dia ada traksi untuk bisa maju nah Adapun untuk uh, roda uh, yang untuk menggerakkan tracknya itu itu hanya di bagian depan dan juga belakang gitu. Tergantung sih ada yang cuma di belakang aja yang pakai front, front wheel drive itu berarti di depan. Kalau uh, rear wheel drive itu di belakang. Kalau yang four wheel drive itu berarti di semuanya roda uh, semuanya itu berarti berjalan. Nah biasanya tapi pakainya itu ya yang pakai yang di depan dan juga di belakang itu, gitu. Yang di tengah-tengah itu biasanya cuma sebagai penahan agar Tracknya itu tetap e, selalu mendapatkan traksi di e, apa di permukaan atau atau di jalannya itu gitu dan juga itu menjaga kestabilan dari e, tanknya itu juga sendiri. Gitu, gitu. Yang ini bagian track yang kita buat ini, nah ini baru yang untuk menarik e, atau menggerakkan rantai tracknya itu. Ini kita e ke depan lagi nah ini baru ke belakang belakang tapi prinsipnya sama sih nah ini kalau ya tapi yang ini kita harus pakai yang agak berlubang berlubang oke okay. oke okay. sebenarnya uh, kenapa pemilihannya pakai uh, King Tiger ini karena King Tiger itu juga salah satu uh, apa ya tank yang paling ditakutin pada zaman perang dunia kedua gitu kalau sebenarnya masih banyak sih tank-tank yang uh, yang keren yang zaman dulu gitu tapi um, Jerman itu kayak paling proper untuk membuat tank pada zaman dulu gitu sih walaupun dulu juga di Uni Soviet juga banyak ya gitu Uni Soviet dulu juga punya seperti SU-125 terus ada lagi di situ KV-1 terus IS, IS-3 terus KV-1S itu semuanya keren-keren semuanya sih gitu tapi cuma yang paling menonjol apalagi di Jerman itu kan terkenalnya sekarang apa negara Panzer ya nah, gitu hampir semuanya sih kalau tank-tank Jerman itu hampir nggak hampir sih kebanyakan memang diberi nama pan Panzer sih itu Panzer yang bacanya Panzer atau apa terserah saya juga kurang tahu kurang paham eh uh, ini sih apa untuk pengucapan dari um, bahasa Jerman oke okay. kita lagi kita ini uh, ini pakai yang individual tak kecil oke okay, jadi selesai untuk penggerak rodanya terus kita tinggal kontrol A terus shift D di untuk di belakang ini perkecil lagi taruh di belakang sini oke okay. untuk yang satu itu yang di belakang nggak usah nggak usah dulu karena nanti uh, itu bakalan kita apply kan arraynya jadi nanti kita uh, ini dulu beri material dan tekstur baru nanti kita uh, kasih roda yang uh, yang di belakang itu oke okay. oke okay. terus bawa origin dulu Uh, oke okay. ini bagian uh, ini bagian treknya kita pengen dulu seperti ini terus kita panjangin dikit Ctrl r dua uh, ini nah kalau sudah ini tinggal e aduh e ke depan hmm dar, dar, dar. ini bisa nggak sih oh nggak bisa oke okay. terus uh, aduh aduh e ke depan tuh e ke depan sini Nah, ini kontrol R di sini. Pastikan depan dan belakang itu hampir uh, apa uh, sama ya. Oke, ini kita delete. Oke, lagi pakai yang edges F. F, F, F. Oke. Aduh, ini cuma di atas doang. Gimana sih itu? Ntar, ini pertanyaan dulu. Ntar, ntar. Oh, pantesan. Oh, kan. Oke, okay, yang versus oh, oke okay. e ke depan nah kalau sudah uh, buat segmentasi di bagian ininya kita e dulu tapi e dulu baru buat segmentasi 5 lah Oke, uh, g 5 terus ini 5 terus ini juga 5 oke okay. kalau sudah ke vertices pakai yang word di dulu terus ini kita pakai yang sphere turunkan ke bawah aduh kita perkecil pakai di kita scroll dulu terus yang ini juga turunkan ke bawah, oke. Okay. Nah kalau sudah kita perkecil, kita pakai array, kita uh, dekatkan. Oke, okay. ini kok nggak dekat-dekat sih. Uh, Poin tujuh. Ya oke okay lah. Ini kayaknya tapi kurang diperbesar. Dulu. Uh, oh. Oke, gini. Kayak terlalu besar, aduh. Terlalu besar nih. Terus ini kita tambah 0,1 1,01 nah, Terus kita duplikat sampai 6 Taruh di bagian bawah sini S Aduh S kecilkan di sini pakai di mode dulu ya karena ini bakalan kita mirror soalnya kita perkecil sesuai ukuran dari rodanya itu oke kalau sudah tinggal kita perbesar taruh di bawah sini oke ke atas kan nah kalau sudah kita ke, uh, ke bezier nah ke bezier nanti akan ada seperti ini kita uh, seperti kemarin ya Bakalan membuat apa? Lainnya dulu, baru kita nanti array gitu. Lalu sini, lalu sini, perkecil dulu, perkecil, E rotate, lalu belakang, eh, rotate, gih, E rotate sini, eh, kurang ke sini deh, perkecil, oke. Nah, udah ini tinggal tarik ke sini. Oke, okay. sini lagi. Tarik ke sini, putar. Putar lagi ke situ. Oke. Okay. Uh, aduh. Dah, tarik ke sini, dah. Ini aja. Nah, terus yang ini kita pakai yang namanya curve, terus ini pakai Bezier curve. Posisikan eh uh, ini aduh, dari ini posisikan ini di paling ujung sini dulu. Oke, di sini ya. Terus ini kayak kurang Oke, kurang besar ya. Jadi diperbesar dulu. Nah, udah selesai. Jadi, wah, mantap. Oke, ini yang ini tinggal kita seleksi yang bagian ininya. Oke, terus E E ke belakang. Oke, selesai. Oke, okay, kalau sudah tinggal kita mirror, taruh yang pakai yang mana mirror. OZ sumbu sumbu eh, sumbu Oke. Okay. Nah, ini juga sama, rodanya juga sumbu Z, tadi Y, sekarang Z. Tergantung nanti silakan dipilih aja yang sesuai. Terus yang ini karena sudah di pinggir tadi berarti kita shift dia aja gak apa. -apa. Oke, okay, selesai. Um apa lagi? Uh, Oke. Okay. Um. oke okay. uh, ini uh, nanti apa ya ini tuh kayak kevlar bagian apa ya untuk meredam lagi bagian uh, dari body um, body tanknya itu sendiri gitu jadi berlapis-lapis banget supaya uh, tank ini nggak bisa tertembus oleh um, proyektil dari uh, musuh itu eh, tinggal di aduh ini nggak bisa ya. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Oke, kita kontrol Z aja. Nah, ini tinggal kontrol R di sini terus kita delete kayak tadi aja. Oke, terus kita pakai uh, edges F F yang ini F. Oke, ini terus kita pakai array kita perbanyak kecil dulu terus ada lagi ke bawah yang ini ke bawah kita paskan terus ke samping nah ini bagian ke atas ini mm -mm. aduh bentar ini paskan dulu aduh belum poin dua kosong eh belum tiga berarti oke okay. Yang ini kita perkecil. Aduh, kok bisa? Oh, individu kan dong. Nah, ini kita tarik ke bawah. Oke, okay, ini kita tinggal tambahkan lagi yang ke bawah. Nah, terus kita apply yang ke bawah. Oh, sorry, apply dulu semuanya dari atas ya, jangan dari bawah ke atas. Apply-nya. Nah, kalau sudah ini kita seleksi, terus kita aduh lagi kita seleksi L, terus kita taruh, taruh di samping sini. Oke, okay. terus kalau sudah kita S, terus ini putar turunkan ke bawah R hmm. terus ini hmm, kurang ke sini oke okay. kalau sudah kontrol A semuanya di edit mode shift D nah ini tinggal kita rapikan lagi oke okay. selesai oke okay. dah selesai. Nah, tinggal kita sekarang untuk eh uh, apa membuat um, battlefield. Battlefieldnya kita pakai sederhana aja, pakai cube. Nah, kalau sudah pakai cube, terus yang ini berbesar, nggak usah berbesar lah, segini aja lah. Ctrl R. Oh, yang ini hide, -hi dulu. Aduh, aku pakai ini. Aku pakai uh, tar. Oke, okay, udah nah kalau sudah seperti ini dikontrol r uh, sorry nggak usah itu dulu yang bagian ini kita turunkan ke bawah yang front ya for front auto nya kita yang bagian depan itu kita buat apa kayak bergelombang gitu nah atas oke okay. dah seperti ini kayak bergelombang ombak gitu nah kalau sudah tinggal kita kontrol R di sini A sub, sub -div divide nah, kalau sudah nah kalau sudah seperti ini kita ke eh, uh, apa eh, uh, Alt H untuk mengembalikan tanknya tadi itu Alt H terus ini kita uh, apa kasihkan plain access X, eh access. Nah, terus uh, ininya kita perbesar, taruh di tengah-tengah persis. Nah ini kita perbesar lagi. Ini untuk anchornya. Jadi tanknya nanti itu kalau misalkan kita mau rubah-rubah itu bisa. Tuh. Nah, ini kita op, pay, terus objek. Nah, ini enggak kan ada yang ikut-ikutan nih. Ini kita update mode, terus p, selection. Ini juga p, selection. Oke, masih ikut yang oke seleksi semuanya. Ini nggak usah yang Atasnya ini, ini juga nggak usah. Nah, terus uh, yang ini juga nggak usah. Terus ini itu uh, diklik terakhir gitu maksudnya. Terus ini juga P, uh, ini kan masih gini, Ulang ya. Uh, jadi ini ya ini. Bentar, ini di selection dulu, ini juga selection. Nah, kalau sudah ini, 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 ini ya. Terus yang terakhir yang plain axisnya, nah baru di P juga sama ini semuanya ini. Nah, yang ini ya, ini taranya gak, gak usah diseleksi. Nah, yang terakhir itu pakai yang ini ya, ob, e, P terus objek. Oke, ini jadi geraknya sendiri yang ini semuanya, aduh ini Kita jalan dulu lah, oke okay, ini belum berarti tinggal kita p pakai yang ini, oke, coba, uh, oke, okay. sip, kita turunkan ke bawah, kita s, oh ini kayaknya, nah kita begitu oh, oh kayaknya ininya kurang ke atas nih oh nggak bisa ya ini aja tinggal digerakin nah dipepetin lagi kita lagi oke okay, terus turunin ke bawah lagi s putar dulu oke okay, sip putar di pasin oke okay. seperti ini Uh, terus taruh agak ke pinggir. Eh, ah, jangan ya, sini coba. Oke, okay. R. Terus ini puter biar agak uh, kayak lagi aiming gitu ya. Nah, terus yang di sini um, pakai scope, uh, mode. Terus dino topologinya di eh uh, hidupkan, terus mirrornya nggak usah. Aduh, jelek ini, tuh buat um, apa semacam lekuk-lekukan um, apa ya um, uh, apa ya itu ya tanahnya itu bergelombang-gelombang nah, okay. kita buat terserahlah mau seperti apa oh sorry ini kok agak jelek oke okay. so, nah nanti pengennya itu saya mau ada unsur kayak ledak-ledakan gitu oh eh, bukan unsur apa ya apa kayak bekas mortir atau bekas armor nah itu di sini kita bagi kita kontrol jadi kita apa ya e, dorong ke ke bawah kalau yang tanpa kontrol itu dia e, kedorong ke atas gitu eh gini aja Nah, terus ini kita seleksi yang belum terseleksi. Ini terus S. Oh, sorry, ini kita hilangin dulu. S. eh 0. Oke, kalau sudah kita buat batunya pakai eh apa ya tadi saya lupa eh. Terus kalau sudah ditaruh di bawah, eee, oh sorry ini bukan kerikil, sorry ini untuk asapnya. Hmm. Asapnya dulu lah, Klikin nanti nanti dulu nah kalau tadi di ini pilih yang di objek ini quick effect quick smoke nah nanti akan langsung muncul seperti ini kotakan kotakan seperti ini nah kalau sudah muncul kotakan seperti ini eh uh, ke smoke domain ya terus ini uh, yang resolution divisionnya ini kan 350 terus di big adaptif domainnya juga di adaptif domainnya juga dicentang terus kalau sudah di pick langsung akan muncul asapnya seperti ini gitu kalau nggak ada bake-nya silahkan di F3 terus uh, apa ketik big uh, kalau sudah diketik big pilih yang fluid fluidnya itu big all oke okay. terus diklik nanti akan muncul progressnya nanti ditunggu aja nah untuk ininya kita akan buat lebih hitam density-nya di, eh, ditambah. Eh, oh iya ini di cycle dulu supaya kelihatan. Nah, ini diperhitam, terus ini density-nya ditambah supaya lebih hitam gitu. Nah, kalau sudah Oke, okay, kalau sudah ini tinggal kita em um, apa? Teksturing dan kalau Oh ya ini ini dulu pakai uh, apa? Um, batu kerikil nah, ini ke desimet dulu kita kurangin rati, rasionya nah kalau sudah yang di sini ya ini kita langsung aja ke um, grupnya ini kita terus kerikil terus kita sign nah terus kita ke particle se uh, setting ini pakai kerikil terus rendernya pakai objek Terus pakai yang ini, kita ambil sampel yang ini. Nah, terus uh, ini kita kurangin. Nah, nomor ini kok sampai bawah-bawah ya? Eh, uh, bawah -bawah -bawah. kita shift aja lah. Shift D, terus yang bagian bawahnya ini kita delete aja. Nah, delete. Nah, terus yang ini kita hilangin dulu. Nah ini kita turun ke bawah Show emitternya kita ilangin Yang objek yang kedua tadi yang setelah di 150 aja numbernya Terus scalar randomness nya kita tinggikan 4250 ya biar agak banyak kan Oke okay. udah gini aja Nah terus kalau sudah eh uh, sekarang kita akan membuat bagian uh, ini kita tata dulu dah oke okay setelah itu kita akan pakai material uh, apa material uh, texturing shader editor shader editornya kalau udah di new material nah, terus ini kita badan tank control t ini kita taruh sini ini ke uh, sini ini kita delete aja open terus pilih uh, nanti yang metal ya nanti ada linknya udah saya siapkan atau silakan kalian langsung download aja di um, apa Uh, texture even. eh texture heaven eh hdr heaven even. gitu itu juga bisa. Oke. Okay. Ini ta tinggal taruh di bagian sini, uh, Ctrl T dulu, high uh, ini ambil yang tadi sama. Oke, okay. jadi akan seperti ini. Oke, okay. ini diturunkan sini. Oke, okay. search eh uh, ini metaliknya ini agak dibanyakin dikit. Oke. Okay sudah uh, kalau sudah ini tinggal di uh, apa di material sama ya ini material di kontrol L uh, semuanya untuk uh, unwrap Oke okay. biar kelihatan ada kayak bekas tembak-tembakannya ini kita pakai yang light metal yang warna metalnya agak terang pakai okay. yang glossy glossy, terus ini kita agak uh, uh, apa apa kita tinggikan. Yang ini kita pakai yang badan tank. Nah, terus tapi yang ini kita unwrap. Oh, gak bisa ya pakai berarti kalau itu yang pakai project view. Nah, sip. Kalau yang terus setelah itu kita tinggal seleksi yang bagian ini. Uh, bagian tengahnya. Bagian tengahnya kita seleksi ini. Aduh, ini yang ini, ini yang sama yang ini, oke. Okay. Nah kalau sudah pakai yang like uh, metal, like metal. Terus yang ini, uh, pakai uh, yang baru aja, kita buat yang baru. Kita dark metal, lebih lebih gel gelap gitu. Oke, okay. kita agak lebih keterangin lagi tadi itu like like metalnya kurang terang nah kalau yang ini udah terus ini pakai uh, unwrap nah pakai yang dark metal dah selesai terus yang tinggal yang ini ini kita pencukan dikit oke okay. ini apa ya do The... harusnya lebih gelap sih darker metal uh, oke okay. darker metal ini lebih digelapin nah terus yang ini ini dulu lah yang ini kita akan pakaikan uh, sama badan metal, oke. Okay. Tapi kita rubah badan tangnya dua, terus ini kita pakai yang uh, lebih putih aja, nggak apa-apa, oke. Okay. Terus ini uh, color ramp, oke. Okay. Kita lihat lebih terang dikit, oke. Okay. Yang ini uh, tambah assign kaca. Oke okay, warnanya biru gitulah uh, pakai gelas aja atau enggak usah ya uh, lagi lah nggak lah pakai ini yang principal BSDF oke okay, ini aja terus shift D ke sini putar dikit nah ini nah kalau sudah tinggal kita pakaikan yang ini gitu uh, shift D di sini tasin nah kalau sudah kecilkan taruh di sini shift D ya apa-apa, nanti aja dulu kita taruh nanti shift D shift D shift D shift D rotate sini nah ini kan nggak pas ya udah kita manual aja gak apa-apa tuh sulitnya Oke, satu-satu aja dulu ini turun di sini turun di sini turun oke, okay. Udah ini yang pakai yang badan tank dua aja, terus uh, seleksi semuanya, yang project in view oke, okay, ke sini dikit, oke, okay. um, oke, okay, gini aja, uh, terus, Udah mm -mm. terus unroll, uh, Bentar ini kayak kurang terlalu ini, kita perbesar aja, oke, okay, sip. Ini kita tinggal kontrol L material, semuanya sama kontrol L material. Terus, ini sama yang ini, material yang badan dangnya. Aduh, material terus yang ini pakai yang darker, yang ini kita pakai yang ini aja. Material ini kita seleksi, yang bagian uh, lampunya, lampunya. Aduh, aduh. Oke, okay, yang ini kita pakai baru lampu. Aduh, lampu, terus ini kita terangkan. Oke, okay, pakai orange. Ya, pakai okay, emission. Terus, sudah, 5 aja cukup lah ya. Kita tambahkan light, terus kita pakai area. Ya. Putar. Set. Oke, okay, kita perkecil. Oke biar kelihatan nyalanya tentu. Oke okay, kita taruh sini. Dah. 20 yang Ini tinggal kontrol P, material. Uh, terus yang ini. Oh sorry, yang ini aja. Uh, yang terus project from view. Oke. Okay. Yang ini sama. Kita pakai yang ini. Terus kita new material. kalau sudah ini pakai yang tanah. Nah, Nanti sudah saya siapkan di link. Nah, ini juga sudah, udah, ini kita tinggal yang pakai. Ini oke, okay. oke okay, selesai. Um, tinggal unwrap aja. Nah, biar ada kelihatan. Terus, yang bagian ininya, ini kita pakai yang ore uh, area ya, atasan. Oke, okay, taruh ke sini. Nah, warnanya kita pakai orange, terus ini pakai 20 uh, pakai elips aja sajalah. Oke, okay, kita lihat uh, aduh, For Origin terus plain. Nah, oke. Okay. Nah, terus di sini eh uh, control shift control shift alt 0 ya. Yeah. Terus setelah itu kita yang ini bila floor warnanya biru tua oke okay. terus ini kayak kita render mm -hmm. ini pakai yang area dulu oh iya ini 000 semuanya rotationnya kita perbesar taruh di sini turun ke, ke bawah oh terlalu terang 150 aja nah kalau sudah ini agak kita gelapkan biar kayak gloomy gloomy gitu kan ya ini 10 aja lah, jangan kayak terlalu terang soalnya oke okay. kalau sudah ini agak kita angkat ke atas nah, um, kayaknya ini perlu di shift day, taruh di samping ini warnanya agak terangkan warna apa ya, agak ke orange-orange merah gitulah ya oke okay. okay, kita angkatkan dikit kalau sudah kita kecilkan dikit agak set kita dekatin oke okay. agak terang dikit lah waduh tapi terlalu terang kayak merah ya coba kalau tambah sini shift dia dulu warnanya itu warna biru lah ya warna biru oke okay. sip dah. oke okay, kita beri yang batunya ini warnanya darker metal Uh, oke okay. tinggal apa lagi ya ini uh, like nya mungkin kita tambah poin di bagian sini biar ada ada kayak efek efek dramatis gitulah sesnya nya dua uh, watt aja kita pakai warna ungu agak unguan atau lima lima ratus megawatt aja untuk udah ya, terserah lah kayak tapi kayak Uh, apa remang-remang gitu aja orangnya atau shift day, ini warnanya pakai warna merah gitu aja. Nah, sip. Oke. Okay. Kita agak per perkecilkan dulu. kayak agak terlalu besar tadi itu. Oke. Okay, Dan Oke, okay. Um, okay, so what how to make the King of Tiger, the King Tiger tank Um, if you any comment or suggestion, just comment in below. Don't forget to follow our Instagram on Obscura Studio. Subscribe this video and like this video. Don't forget to support our studio on Patreon. And see you, bye bye, so